Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku akan mereview salah satu armada terbaru dari PO Haryanto. Luar biasa, armadanya biasa tapi koyo premium ya teman-teman. Armada terbaru dari PO Haryanto yang lagi mempersiapkan untuk parkir supaya parkirannya tuh masuk semua ya teman-teman, luar biasa pokok men. Dan ini dari sebelah samping, waduh Mercedes Benz OH berapa nih, 1626. Wah ini kayak apa ya, mulus banget lor ya kan, mulus terus kayak brutu pite. Ternyata sudah pakai nickname ya. Nicknamenya bertuliskan Zuru 055. Biasa kalau syuting PO Haryanto tuh harus di syuting juga bokongnya ya teman-teman biar afdol. Masalahnya bokong PO Haryanto tuh mulus, montok, mendul-mendul kayak kebelor. Ada masuk lagi dari Sinar Jaya, waduh Sinar Jaya tingkat nih kelor, Madura juga. Dan semakin siang semakin berdatangan para calon penumpang pemudik yang mau pulang kampung ke kampung halaman. Lusur di bagian samping nih, kanan kiri PO Haryanto nih lor. Kata-kata bro, kata-kata bro, kata-katanya syukur alhamdulillah. Luar biasa, langsung full set ya armadanya, langsung tebet penumpangnya, langsung tebet barangnya. Telusuri bagian depan ini tadi sudah full set teman-teman. Dapat info dari Pak Luti, ini Pak Luti kalau mau pesan tiket langsung sama dia, tadi sudah tak ada nomor handphonenya ya teman-teman, tinggal di calling-calling. Dan oh apa itu? Wah ini oleh-oleh ini, oleh-oleh. Pak. Ya, ini di kampung. Nah ini iya iya Pak, Madura. Oleh-oleh buat di kampung. Langsung full set, langsung armadanya arep dimangkat ke lur. Ora usah kesuwen, ora usah nunggu suwe-suwe. Armada masuk, parkir langsung penuh ya, mantap jiwa. Pokoknya bikin full senyum para agen-agen yang ada di terminal Priok, khususnya PO Haryanto. Dan ini aku akan coba lagi untuk masuk ke dalam kabin. Luar biasa lor ya, kayak premium bener-bener ya. Ini mumpung penumpang tadi yang masuk ke apa namanya tuh, penumpang-penumpangnya lagi pada turun ya, lagi pada udut karena lagi menunggu penumpang lagi
yang dua belum datang ini ditungguin, dan penumpang yang sudah di dalam pada turun dulu, pada makan, beli makan, ada ngopi. Luar biasa, tebel-tebel, selimutnya tebel banget lur, hawanya dingin banget, dingin jerobis gitu, kayak premium banget lur, yakin. Kalau menurut aku, kalau menurut sampean ya gini deh. Ini sempripit lur, ati sepol. Ini yang tidak biasa naik apa namanya tuh, naik mobil AC pasti masuk angin ya. Apalagi ini armada baru, AC-nya masih luar biasa dinginnya pol, dan juga masih bau dempul. Aku pun tidak kuat dan aku pun mudun lur ya. Aku mudun dulu. Wah ini masih plastikan lur ya. Leg grassnya masih plastikan, belum dicopot. Dan armada pun siap diberangkatkan menuju Pulau Madura. Karena armada satunya lagi sudah siap-siap untuk masuk ke dalam terminal. Luar biasa. Ayo monggo silakan. Yang angkatan ketiga, jangan sampai ketinggalan. Ini angkatan kedua dari terminal Priok. Angkatan yang ketiga sebentar lagi masuk, monggo silakan yang tadi tidak kebagian armada baru ini bisa naik armada yang ketiga, tidak kalah barunya, tidak kalah luar biasanya pokok men. Armada apakah yang akan masuk terminal Priok untuk angkatan yang ketiga? Ternyata PO Haryanto Zulfikar yang angkatan ketiga dari terminal Tanjung Priok AM186. Luar biasa nih, tidak kalah ganteng ya, liverinya benar-benar sip. Baik lur, penumpang yang tadi ditunggu sudah datang ya, dan akhirnya langsung pada masuk, langsung pada melebu. Dan sekaligus ya video aku akhiri karena ini langsung diberangkatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kata-kataku yang salah atau tidak berkenan di hati sampean, tolong dimaafkan ya teman-teman, diluruskan. Video aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oh iya, ser.